presidennya juga nggak mau ke rumah sakit Pak Hadi. Oh. Makanya tahu dari ada di sini nenek langsung ini hari ke sini. Itu tumor apa? Tumor. Sama kista katanya. Hah? Diagnosanya tumor ovarium dan kista katanya. Oh, iya. Udah berapa lama? Udah mau jalan 3 bulan Hadi. Oh. Pak apa? Kayak ya iyalah di dalamnya kan ada daging tumbuh. Gampang lah itu, recehan. Solusinya, enggak ada solusi lah, yang ada sembuh. Ibu rumahnya di mana? Nah, kalau ibu manggil anak yatim, pastilah biayanya mahal. Minimal anak yatim mesti dikasih makan. Minimal ibu mesti apa namanya? Ngongkosin. Nah kalau ibu mau yang paling murah, ibu paksain tiap hari berobat ke Bogor nyewa angkot. Karena kalau ibu, karena minimal mesti 25 anak yatim ganjil, jadi pakai centong 9 dikerok ntar perutnya ibu sembuh sembuh, ntar perutnya ngecil ngecil ngecil, nanti dipagosin tuh dari dalam dimakan tuh. Kalau sekarang enggak, makin gede obatnya enggak ada. Kalau ibu ada uangnya, ada anak-anak yang biayain, anak yatim jadi panggil ke rumah. Tapi kan anak yatim manggil kan mesti dikasih transport, nggak mungkin dia jalan kaki dari Bogor ke rumah ibu. Nah ya udah, ibu cari orang suruh nganter berobat tiap hari ke tempat saya. Nanti dikerok pakai centong 9 sembuh. Ada lagi?